hendak memanen buah sawit di kebunnya daerah Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Basrowi malah mendapati sesosok mayat bayi perempuan masih belilit tali pusar. Korban mengambang di kali kebun sawit tersebut berbungkus kain batik dan kantong plastik. Atas temuannya, lantas saksi melapor ke polsek setempat dan polisi tiba langsung melakukan identifikasi. Diduga korban adalah bayi yang baru lahir sehari, dibuang dalam kondisi laidak bernyawa. Saya kira itu bungkusan itu pembuangan orang yang baru manen ini bungkus nasi. Saya gerayang-gerayang itu kok ada kepala yang ujung plastik itu tadi. Berarti kan itu positif bayi. Kalau sudah positif bayi, aku pinggirkan. Nah, setelah itu aku naik, ngebel lah kadesnya. Belum diketahui penyebab tewasnya dan motif korban dibuang serta pelakunya, Polsek Bangko sedang menyelidiki, memintai keterangan saksi di tempat kejadian perkara. Setelah saya buka, memang ditemukan batu. Diduga batu tersebut untuk menenggelamkan sebagai pemberat agar mayat bayi berada di dasar. Lut Hidayat, Jambi TV.